Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamu wa alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Sedekah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan dan semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Sedekah pada hakikatnya dapat dilakukan kapanpun. Ganjaran bersedekah berlipat-lipat pada bulan Ramadan yang dijelaskan pada hadis riwayat Al-Baihaqi. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha memberi, mencintai kedermawaan serta akhlak mulia. Sedekah pula tidak akan menjadikan seseorang miskin. Justru sedekah merupakan sumber kekayaan, terutama pada bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana kosoma alun min sodakotin, harta tidak kurang jika disodakokat." Lantas, apa saja keutamaan Ramadan? Yang pertama, yaitu sedekah bisa menghapus dosa. Tentu saja, serta merta bersedekah dari harta yang didapat dari hal yang tidak baik seperti korupsi, mencuri, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu sedekah bisa mendapat naungan di hari akhir, seperti cerita yang diceritakan Rasulullah SAW. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya, hingga perkara manusia diputuskan. Yang ketiga, yaitu keberkahan harta yang berarti dapat menghindari dari malapetaka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "As-sadaqatu taraddul bala'a." Sedekah bisa menolak bala. Yang keempat, yaitu akan dibukakan pintu surga. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang menyumbangkan dua hartanya, maka akan dipanggil oleh salah satu pintu surga. Wahai hambaku, kemarilah menuju kenikmatan. Sedekah pula bisa membebaskan siksa di kubur dan api neraka. Marilah bersama-sama kita saling memberi motivasi kepada diri sendiri dan sesama untuk di bulan Ramadan ini saling banyak bersedekah. Karena siapa yang bersedekah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan ganjarannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.